Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel saya. Kita kongsi perkara-perkara yang bermanfaat. Fikir yang baik, cakap yang baik, buat yang baik. InsyaAllah semuanya baik-baik. Jangan lupa tekan like, subscribe dan butang lonceng. Assalamualaikum guys. Hari ni nak sharing sikit masalah yang kawan-kawan kita hadapi dengan TRK ni, nombor 1. Diorang selalu kata kena sunat kena sunat host kan. Okey. Sebenarnya ada solusi kawan kita bagi dekat grup Facebook, saya lupa nama dia. So saya share dalam video lah. Okey, masalah sunat host. Okey, asalnya masa aku dapat motor ni, dudukkan hose untuk tank kita tu, untuk overflow air tu. Okey, dia duduk dekat atas ni. So dia cair. Okay, bila dia cair, hujung hose ni cair, jadi dia akan block air hujan untuk turun. Jadi bila dia penuh, dia akan masuk dalam tank. Jadi motor kita boleh jadi semput sebab petrol dengan air dah bercampur. Kan, jadi macam aku itu, solusi pertama aku buat, aku alih ke depan. Okay, so aku alih ke situ, alhamdulillah lah. Setakat ni memang tak ada masalah lah. Okay, solusi yang sahabat kita bagi tahu dekat dalam Facebook itu lebih baik lah bagi aku. Okay, terima kasih lah pada sahabat kita. Okay, kalau korang pasang dekat belakang ni, okay, dia ada satu klip ni. Okay, untuk hos sensor ni, sensor tongkat kita. Sensor tongkat. Okay, untuk hose, untuk klip sensor tongkat ni. Okay, sini pun ada satu klip. Okay, untuk ke sini kan. Jadi solution dia, kita masukkan hose tu dalam klip yang pertama ni, kat belakang ni. Okay, kemudian kita tarik hose tadi, tarik keluar, masuk ke sini, masuk ke klip ni. Kita klip macam ni, dan kita masuk, kita masukkan hose kita ke sini. Kita selit je kat situ, lubang tu. Yang nampak lebih kemas lah.
Okey. Ini tolak naik sikit. Okey, ini hostkan. So, dia akan lalu belakang ni. Klik kat sini. Turun. Klik kat sini. So, turun kat sini. Ini lebih kemas. Okay, kita test. Ini okay, kita test. Ini air. Okay, kita tuang kat sini. Jadi dia akan keluar dekat bawah ni. Sekian dulu konsen kita. Terima kasih kepada sahabat kita tu. Semoga bermanfaat. Ok guys, InsyaAllah kita jumpa lagi. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng. Assalamualaikum.